Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, di video kali ini saya mau membuat penyet kacang. Jadi sebentar lagi kan mau lebaran ya. Semoga resep ini bisa menjadikan toples lebaran nanti berisikan penyet kacang yang enak. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Peyek kacang nasi jagung. Bersama dengan Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat peyek kacang. Di sini ada tepung beras 250 gram, 50 ml santan kental, 325 ml air, 5 gram kencur, 5 gram bawang putih, 1 butir telur, 2 sendok makan tepung tapioka, 10 lembar daun jeruk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 7 gram masako rasa ayam, dan 150 gram kacang tanah yang sudah dipotong-potong. Mari kita mulai membuatnya. Sekarang kita mau memulainya. Tepung berasnya saya masukkan ke dalam bowl yang lebih besar. Tapiokanya juga. Masako rasa ayamnya. Ketumbar. Ini disingkirin dulu ya. Oke. Kencurnya ini saya kupas dulu. Kita langsung parut di sini aja sahabatku. Jadi kalau saya bikin peyek, ini wajib ada kencur sahabatku. Tapi tidak pakai kunyit ya. Karena kalau pakai kunyit agak cepat gosong. Bawang putihnya juga diparut. Jadi bawang putih dan kencurnya jangan terlalu over ya sahabatku, nanti gampang gosong. Karena kita mau bikin peyek yang renyah, yang garing. Oke. Daun jeruknya akan saya iris halus-halus. Jadi bikin peyek itu gampang banget sahabatku. Dan saya yakin semua sahabatku sudah jago bikin peyek. Jadi tulang daunnya ini kita buang ya sahabatku, supaya tidak keras. Segitu ya sahabatku. Kita masukkan ke dalam mangkok. Tuh. Gampang banget. Sekarang telurnya kita pecahkan. Masukkan aja langsung. Santannya kita masukkan. Nah, airnya kita sambil lihat ya, apakah sudah cukup kental gitu ya. Ini totalnya santan dan air 375 ml. Jadi kalau peyek nggak boleh terlalu kental, nggak boleh juga terlalu encer sahabatku.
Tuh, habisin ya. 375. Sekarang kacangnya kita masukkan. Separuh aja dulu sahabatku. Tuh ya. Jangan langsung sekaligus semuanya, nanti bisa ditambah kok. Sekarang kita mau menggorengnya. Nah, minyaknya kita basahin dulu wajannya. Pastikan sahabatku kalau mau goreng peyek wajannya yang agak besar ya. Dan sisakan permukaannya yang agak lebar supaya peyeknya bisa gampang turun gitu loh, nanti set begitu ya. Kita mau mencobanya. Kita angkat sahabatku. Jadi kalau udah mateng dia tuh udah nggak berbuih-buih di minyaknya ya sahabatku. Lihat, ini cakep banget sahabatku. Lihat. Lihat, peyeknya cakep sahabatku. Tipis-tipis gitu ya. Lihat sahabatku. Cakepnya, peyeknya.
Sahabatku, lihat P-nya sudah jadi. Ini mah perfecto, sahabatku, lihat. Tuh, renyahnya, sahabatku. Lihat. Jadi peyeknya tuh tipis, nggak mengandung minyak. Tuh lihat ya, dia kering sahabatku ya. Tahu nggak rahasianya ada di mana? Santannya jangan kebanyakan. Jadi ikuti takarannya. Santannya cukup 50 ml saja ya. Jangan tambah-tambah, nanti jadinya mengandung minyak. Tuh ya, lihat cantiknya sahabatku. Pakai kencur, pakai sedikit daun jeruk. Ini udah gurih banget, enak banget, lihat. Lihat. Enak banget sahabatku. Jadi ini dijamin berminggu-minggu nggak akan layu. Ini sahabatku, kalau lebaran bikin ini, taruh di kaleng kongguan, orang ketipu, dikiranya biskuit. Ini mah enak banget sahabatku, harum banget, rasanya udah pas, semuanya udah pas ya. Jadi ikuti aja resep ini, airnya semua udah pas banget ya. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa subscribe dong ya. Masa udah usaha kayak gini sahabatku ya kan? Jangan lupa juga share ke teman-temannya biar cepat dapat 1 juta subscriber sahabatku. Kita pengen giveaway lagi nih sahabatku ya. Jangan lupa tunggu di video berikutnya lagi. Pasti ada resep-resep yang bagus. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Makan lagi. Ini mah baru-baru seminggu. Sebentar juga ludes. Lihat.